Halo, perjalanan kali ini menggunakan Yamaha MT25 seperti biasa yang sudah di custom di beberapa bagian. Tujuan perjalanan kali ini kita menuju ke Danau Lebar yang terletak di Suoh, Provinsi Lampung Barat. Untuk menuju ke Suoh, jika berangkat dari Jakarta, kita tentunya harus mampir ke Bandar Lampung terlebih dahulu. Jakarta ke Bandar Lampung sudah terdapat kapal cepat, perjalanan di lautnya saja sekitar 1,5 jam. Semuanya tergantung trafik di Jakarta. Dia yang menentukan. Total kalau cepat bisa sekitar 4 jam dari Jakarta ke Bandar Lampung. Nah, dari Bandar Lampung ini kita akan menuju ke Suoh. Kita memiliki dua alternatif jalur, bisa lewat atas atau lewat Kota Bumi, bisa juga lewat bawah, lewat Kota Agung. Kelebihan lewat Kota Bumi, banyak yang bilang bahwa jalurnya cenderung safe ya, aman. Namun demikian kekurangannya, dia lebih jauh 100 km dibanding lewat jalur bawah atau lewat Kota Agung. Namun demikian trade-off yang dimiliki jalur Kota Agung, dia cenderung lebih rawan menurut keterangan beberapa orang. Nah, jalur yang saya pakai di sini tentunya jalur yang cepat, yang lewat bawah atau lewat Kota Agung ya. Sepanjang 160-an kilometer jika dihitung dari Kota Bandar Lampung menuju ke Danau Lebar ini. Trek dari kota cenderung halus ya, cenderung bagus, enak buat riding. Namun demikian, mulai muncul tantangan di 40 km sebelum Danau Lebar. Antara minus 40 km sampai minus 15 km sebelum danau itu jalanan benar-benar sangat menantang ya. Jadi 25 km jarak itu yang akan sangat melelahkan dan akan sangat makan waktu karena jalannya bumpy, gravel, banyak kerikil ya, dan banyak tanah liat. Bisa dibayangkan jika kita kesana dalam kondisi hujan. Namun demikian saya cukup beruntung, baik pulang maupun pergi dari lokasi dalam keadaan kering. Di video kali ini akan lebih banyak menyorot mengenai perjalanan ridingnya ya, utamanya di jalan berkerikil ini. Mari kita nikmati suara mesin dan suara ban yang bergesekan dengan tanah liat berkerikil. Aduh. Anjay.
kita sampai di wisata alam keramikan. Harusnya danau lebar tidak jauh dari lokasi ini. Jadi saya terus melaju. Bener sih nyampe danau, tapi nyampainya ke danau asam, bukan danau lebar. Akhirnya terpaksa putar balik untuk mencapai ke danau lebar. Itu dia danau lebar di depan sana. Masuk kita. Sepertinya bukan di sini tempat campingnya, tapi di bukit atas sana. Mari kita moving. Oke, kita sudah sampai dan kita tunggu timing yang pas untuk mendirikan tenda. Tidak lupa juga kita ambil footage ala-ala. Angin di atas ini kencang sekali sehingga menyebabkan noise pada kamera. You know you're done, you got easy eyes to hunt, and the world
itu nampak asap ya dari kejauhan, itu merupakan uap belerang dari danau minyak. Dan inilah perjalanan pulang sekaligus riding yang harus kita nikmati.